dan bisa menghasilkan 15.000 guys. Waalaikumsalam. Oke, perkenalkan saya biasa dipanggil Pak Ito. Oke, okay, ini dengan Bapak siapa, Pak? Bapak Muhammad alias Muhammad alias oke. Okay. Dari Jombang Kebuireng. Oke, okay, dari Jombang. Oke, okay, petani Indonesia. Jadi ini adalah saudara kita. Biasa kami manggilnya paman petani, Pak. Oke, okay, oke. Okay, okay. Saya juga kadang dipanggil paman petani. Sama teman-teman karena hobinya ini sama pertanian. Kalau kita satu hobi, Pak. Iya. Yeah. Oke, okay. Pak, kira-kira udah berapa lama di Sabah, Pak? Saya di Sabah dari 96. 96, Mas. Iya, mau 25 tahun barangkali kan sampai sekarang. Mula-mula kami pun hidup susah juga, noreh getah sampai 10 tahun. Pasti pertama kali ke sininya langsung ke Sabah atau ke Sabah terus? Langsung ke Sabah. Di Sipitang. Oh, Sipitang, oke. Okay. Mula-mula di Sipitang, lepas itu cari-cari kerja, susah-susah cari kerja. Jadi istri ada inisiatif mau buka kebun lahan ini. Nah, tahun 2007 kah? Nah, kita buka kebun ini. 2007, jadi langsung di sini, Pak? Ya, di sini. Mungkin di sini. Kalau 2007 sampai dari sampai sekarang, 2020 berapa tahun? 17? 17 tahun. 17 tahun. Udah ahlinya, Bro. Okay. Jadi kita harus berguru. Luas lahannya di sini? Di sini luas lahan sampai 10 hektar. Bukan 10 hektar. Kalau 10 hektar itu bermakna 1 hektar 2 hektar setengah. Bermakna ini 4 hektar. Oh, 4 hektar. 4 hektar. Tapi enggak habis. Pasal yang di sana yang di ujung tuh payak. Oh, payak. Payak kan susah mau kasih bersih, mau kita sewa Hitachi atau kepiting tuh kan, kaca Indonesia bilang kepiting. Di sini Hitachi lama bertani di sini, jenis tanaman apa saja yang di? Saya yang di sini ada melon, ada tembikai kuning, tembikai merah, tembikai kuning, Taiwan. Ya kalau di Indon dia bilang inul, yang panjang tuh kan, panjang tuh. Yes. Ada juga tanam apa itu belewah tuh kan, untuk makan sendiri. Makan kita bagi-bagi saudara-saudara yang pengin makan kan di sini belum kenal. Oh, iya, iya. Di orang kalau kita jual enggak laku. Enggak laku. Masalah belum kenal masalahnya. Dulu. Oke, yeah. Oke. Okay, okay. Selain tanaman kayak melon dan sebagainya, jenis sayuran yang di kalau tiada buah kita kami tanam sayur, kacang panjang, kacang bendi, ada juga lada, ada terong untuk sampingan saja. Okay, okay. Selama bertani kurang lebih 17 tahun, suka dan dukanya apa sih, Pak? Kalau dukanya itu kan waktu kita membuka mula-mula dulu kan kita enggak ada barang, enggak ada perlengkapan, kita enggak lengkap, Pak. Iya, iya. Sensu tiada, mesin rumput tiada, pakai tangan semua, Pak. Pakai manual semua. Jadi situlah dukanya kadang sampai malam. Kalau senangnya itu kalau sudah keluar buah terima. Terima, tinggal kita bikin reset. Kita Indonesia bikin bill, ya, tulis bill berapa ribu tinggal kira. Oh, itu senangnya ya. Senangnya di situ. Okay. Selama bertani di sini apa yang membuat lebih semangat lagi? Yang kita bikin semangat lagi itu kan di sini itu barang itu terjangkau, satu, dua itu penjualan kita punya buah tiada macetnya tiada apa itu penjualan senang dijual ya. Masalahnya di sini dekat Brunei. Oh, dengan Brunei. Nah, jadi kerajaan Brunei selalu ambil di sini. Kalau keluar buah dia orang itu bakul-bakul tuh kan, pelanggan dia datang sendiri, bawa lori, ada bawa ben, ada bawa helak. Nah, kita dia ambil. Jadi senang. Harga gimana harga, Pak? Harga banjir, banyak buah, dia turun 10 sen, kadang 20 sen. Oh, tapi itu jarang, dalam setahun mungkin satu kali lah. Satu kali. Nah, kalau macam harga tetap 1.3 milon sampai 2 ringgit. 2 ringgit sekarang kami dapat satu musim 7 ton lebih. Nah, 3 bungkus itu kiralah 1.000. Kiralah 2.000 pokok. 2.7 ton lebih. Kalau misalkan dari melon itu satu kali siklus panen kira-kira berapa ribu, Pak? Nah, melon saja kan kalau 7.000 harga 2.000 14.000. 14.000 itu baru dari melon aja. Melon aja. Dalam 3 bulan itu, Pak? 2 bulan. Oh, 2 bulan dapat 14.000. Sudah keluar. 14.000 sudah sekarang, masak. 14.000 kali 36 sekarang tukaran. Itu baru melon, teman-teman. 2 bulan. Belum yang lain lagi, Pak. Merahnya mungkin ada juga 15 tan, 1.3 harga 1.3.
kuningnya memang kuning tidak seberapa banyak kan, tidak punya supply. Kadang 2 tan, 2 tan lebih. Taiwan ada 5 tan kadang-kadang. Ada lima tu musim dapat juga 30-35. Rata-rata sebulan pak bertanam. Nah, kalau dikalkulasikan rata-rata sebulan boleh dapat dalam 15.000 lah. 15.000 ya. Masya Allah. Oke guys, teman-teman butuh perjuangan, bukan langsung lihat hasil. Bapak tadi sudah menyampaikan bahwa beliau ini sudah 97 ya masuk ke Sabah, dan begitu juga susahnya menerobos getah selama 10 tahun. Tapi dia menemukan kedamaian dengan mungkin hobi lah gitu ya. Jadi hobi bertani, ternyata bertani di Sabah ini cukup menjanjikan dengan ya butuh perjuangan ya, dan bisa menghasilkan 15.000 guys. 15.000. 15.000 itu tinggal kalikan terus lah, teman-teman bisa hitung, itu belum yang lain-lain. Banyak juga orang Bugis di sini yang sukses. Ya. Dia pendapatan di atas kami pun banyak ada sampai 40 sampai 50 satu musim. Tapi dia tinggal di Banting sana, di pantai ya kan, dekat ibu itu. Apa sih kesan-kesan Bapak untuk petani pesan-pesan sama pekerja petani Indonesia di jangan putus asa, kita berikhtiar. Nomor satu yang penting berdoa kita. Masyaallah. Itu yang berdoa. Berdoa lebih penting. Betul. Senjata yang paling ampuh adalah berdoa. Masyaallah. Itulah pesan kami untuk petani-petani Indonesia. Oh, itu nanti kita cek kebunnya seperti apa. Oke, terima kasih Pak ya. Oke, semoga sukses dan berkah. Dan amin. Mohon maaf mengganggu waktu. Enggak masalah. Mudah-mudahan nanti saya berguru sama Bapak bisa. Amin. Terima kasih Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini biasanya tanam melon tapi udah selesai panen. Jadi biasanya melon itu panen sekitar 2 bulan ya, teman-teman. Lahannya ini 10 hektar. 10 hektar itu sekitar 4 hektar. Sana juga kebun Bapak tuh. Si masnya tadi. Ini kacangnya. Panen kacangnya, guys. Oke, kacangnya seperti ini. Dan ini setiap hari panen di bawah sehari menurut informasi tadi. Sehari itu 300 atau 400 ringgit, teman-teman. Panen si bapaknya hanya dari kacang panjang. Langsung diantar, langsung cair, guys. Kacangnya panen 300 sampai 400 ringgit per hari. Tinggal kalikan saja 30 hari. Teman-teman hitung sendiri aja ya. Oke, luasnya ini sana itu sekitar 10 meter, sananya itu sekitar 25 meter. Jadi 10 kali 25 meter sekitar 250 meter persegi, bisa menghasilkan 300-400 ringgit. Selain melon dan tanaman bolenya juga di sini. Ini namanya jeruk kasturi. Yang biasa dibuat minuman kicau ini. Nah, kasturinya teman-teman. Wah, cukup lebat buahnya. Insyaallah. Jeruk kasturi. Kasturi ini. Selain ini, kasturi ini juga cukup mahal harganya dan stabil. Ini juga selain itu ada sayuran begini kayak gini. Wah, ini punya udah panen terus. Ini adalah penghasil 15.000 sebulan rata-rata. Ceritanya ini teman-teman. Berkah. Dia ceruknya. Dan ini langsung di laut, teman-teman. Wah, lautnya udah langsung kelihatan. Itu udah laut. Jadi ini di memang tanahnya pasir. Dan ini yang membuat petaninya lebih bersemangat karena harga cukup stabil. Dan
nurunannya nggak sampai jeblok gitu ya, drastis, di membuat tetap bertahan dan menguntungkan. Ngirim atau mengekspor sayuran ke Brunei, karena di sini dari Brunei kurang lebih 3 jam. Ini sayuran yang akan dibawa ke pasar dari hasil panen. Hasil panen. Ini yang packing nih. Cepetan. Ini, masya Allah. Nih, ini di packing per berapa? 3 kilo. 3 kilo gini. Kalau 3 kilo biasanya 9 ringgit. Oke, nah. Jadi. Masya Allah, 3 kilo 9 ringgit. Tinggal dikalikan. Sekarang tukaran lagi naik. Jadi petani Indonesia itu bukan cuma di Indonesia, guys. Di luar negeri banyak. Salah satunya ini yang cukup sukses. Masya Allah. Ini hasilnya nanti akan dibawa. Ya, ini adalah sampingan aja sih, teman-teman. Ini satu dibawa ke pasar, ini bisa lebih dari 9 ringgit, bisa 2 kali lipat harganya. Karena biasanya kami beli satu ikat itu 2 ringgit. Iya, itu sedikit 2 ringgit, masya Allah. Oke, selain itu ini akan dibawa. Biasanya tiap hari nih panennya, Pak? Iya, tiap hari. Tiap hari begini. Sampai 1 bulan lebih. Sebulan lebih, masya Allah. Oke, ini adalah kebun semangka. Pekerjanya banyak dari Indonesia yang berkebun sini. Sini teman-teman. Tuh, semangka semua. Di sana tuh.